Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Jamaah Masjid Al-Huda, a'azakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Insyaallah semoga majelis kita di hari ini mendatangkan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan memasuki buku yang baru, dan saya sebetulnya belum diskusi ini. Sebetulnya di sini inginnya dibahas apa gitu. Dan kemarin waktu ngobrol terakhir dengan Ustaz Husain itu dilanjutkannya ada di buku ini ya, kalau tidak salah. Dan di buku ini ada kitab Higot Satu Lahfad, jadi beda dengan di judul. Di dalam buku ini ada kitab Iqwa Satu Lahfan Fi Maswayidi Syaiton, terkait dengan perangkap-perangkap setan. Nah, jadi kita akan bahas itu ya. Jadi di buku ini ada 3 buku atau 4 buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau seorang ulama yang lahir tahun 691, wafatnya tahun 751 Hijriah. Dan Imam Ibnu Qayyim ini ulama yang ahli di berbagai keilmuan, dan salah satunya yang paling menonjol yaitu yang berkaitan dengan hati. Nah, buku ini lanjutan dari buku yang sebelumnya tentang risalah, ada Majmu' Rasail, beberapa risalah yang isinya berkaitan dengan hati, ya, berkaitan dengan hati. Nah, jadi insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mukadimah dulu ya, terkait dengan urusan perangkap-perangkap syaitan. Imam Ibnu Qayyim memulai kitabnya dengan mukaddimah. Hamdalah, sebagaimana biasa, alhamdulillah, Al-Hakimil Karim, Al-Aliyil Azim, As-Sami'il Alim, Ar-Raufur Rahim, Alladhi asbatu ala ibadihi ni'am, wa kataba ala nafsihi rahmah, wa dhammana al-kitab alladhi katabahu, anna rahmatahu taglibu ghadabahu. Dan seterusnya, ini mukadimah Imam Ibnu Qayyim, mukadimah kitab, mukadimah kitab. Kita akan langsung pembahasan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara yang harus diperhatikan oleh setiap muslim yaitu adalah yang berkaitan dengan urusan hati. Ada manusia atau orang-orang yang kaum muslimin memperhatikan urusan zahir, sholat, urusan-urusan thalabul ilmi, shaum, tapi tidak memperhatikan urusan hati. Sedangkan kita tahu di dalam kehidupan kita ini ada musuh yang nyata,
yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, musuh yang sudah berikrar akan menyesatkan manusia sampai akhir zaman, yang diikrarkan dari semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Fabi'izzatika, dengan kemuliaanmu, La'ubuyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan semua manusia. Thumma la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau ya Allah tidak akan menemukan kebanyakan di antara mereka berbuat atau bersyukur kepada engkau. Dan iblis dengan ayat ini dan beberapa ayat di ayat yang lainnya telah mengikrarkan akan berjuang terus menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Sampai disebutkan di dalam surat Al-Isra, Allah mempersilahkan kepada iblis untuk melakukan hal itu dan mengerahkan dengan seluruh kekuatan dan pasukannya. Oleh karena itu, maka setiap muslim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyatakan diri bahwa syaitan adalah musuh. Inna syaitana kana lakum aduun, fattakhiluhu aduan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, di unsur manusia Allah menciptakan ada dua. Di badan kita ini ada ruh, ada badan. Badan ini diciptakannya di mana, Bapak Ibu? Badan kita ini dari mana asalnya? Dari tanah di bawah. Ruh dari langit. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah menyatukan ruh dengan badan. Ini penghuni langit sama penghuni bumi disatukan, tapi disuruh tinggalnya di mana? Di bumi. Maka manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, manusia itu akan ada kondisi di atas, akan ada kondisi di bawah. Gimana maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena di tubuh kita ini ada ruh yang rumahnya di mana? Di langit. Ruh itu rumahnya di langit, bukan di sini, bukan di bumi. Dan ada badan kita rumahnya di bumi. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika badan kita ini banyak kenyang, ketika badan kita banyak tidur, ketika badan kita malas, ketika badan kita ini cinta dengan dunia, maka ruh menjadi terpenjara di dalam badan dan tidak bisa naik ke langit dan menjadi berat. Ketika apa? Ketika banyak makan, banyak tidur, banyak lalai dalam ibadah, maka ruh ini nggak bisa ke langit, nggak bisa berinteraksi ke atas. Dia terpenjara di dalam badan yang disuruh berada di bawah. Kebalikannya, kata Imam Qayyim, apabila badan kita ini dia dalam keadaan lapar, sering bangun dan kemudian beribadah kepada Allah, maka ruh sering naik ke langit dan ruh sering mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering berinteraksi di langit. Sehingga tidurnya orang-orang yang badannya ringan, ringannya bukan kurus, maksudnya ringan dalam urusan beribadah, maka ruhnya berada di langit. Dia berkeliaran di langit, bahkan disebutkan kata Ibnu Qayyim, ruh ini bisa terbang sampai Sidratil Muntaha. Nah, ini Bapak Ibu ya, menunjukkan bahwa kan di badan kita ini ada dua unsur. Yang satu pengennya baik, itu naik terus ke langit, fokusnya pengen ke urusan akhirat, pengennya selamat, pengennya tenang. Yang satu pengennya menikmati urusan-urusan yang ada di bumi. Nah, kalau kita menjadikan badan kita ini penguasa bagi ruh, maka kita akan celaka. Dan kalau kita melakukan kebalikannya, kita akan selamat. Sehingga kalau saya pahami di sini, ada penyebab-penyebab di mana badan ini menjadi lemah dan ruh menjadi susah untuk bergerak dan dikuasai oleh setan. Ya, ruh kayak gini, bentar ya. Kan ada orang-orang hari ini, misalnya gini. Kemarin tuh
saya dapat ajakan, bukan ajakan, ada di tempat saya apa ngajar itu ada touring, mau pada touring sekomplek itu. Wah ramai sekali yang ikutan touring, pokoknya di depan masjid, tapi nggak pernah masuk masjid gitu. Nah terus touring terus bapak-bapak teh araya subuh ngumpul teh gitu. Udah biasa nama tarang aja ngumpul subuh di depan masjid gitu. Jadi ketika touring dia ada ya, terus pada hadir, terus pada bawa motor, jaket udah siap, udah rapi, udah mandi, udah bawa bekal, bawa segala macam. Ya Allah, kata saya, ini kenapa ya? Nah ketika badan ini apa dikuasai tadi ya, berat, bahasa Imam Ibnu Qayyim, berat dia, ruh ini susah dia, ruh ini untuk ke langit, sehingga susah untuk rindu, susah untuk terpenjara, ruhnya menjadi terpenjara. Nah sehingga apa, ketika beribadah dia merasa berat. Nah di antara penyebab-penyebabnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang merusak hati itu, yaitu adalah banyak, yang pertama banyak makan. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila badannya lapar, nah berarti banyak, kalau kebalikannya banyak makan. Banyak makan, karena banyak makan ini membuat otak menjadi apa? Menjadi tumpul ya. Kemudian yang kedua, banyak apa? Banyak tidur ya. Kemudian yang ketiga, banyak bicara. Yang keempat, banyak pergaulan. Nah, banyak makan ini membuat tumpul dan menjadi lalai badan. Makan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, jika urusan manusia yang dipikirkan hanya urusan perut, maka nilainya itu cuma yang ada di perut aja. Kalau dia urusannya akhirat, di seluruh rindu, gimana saya mempersiapkan hari kiamat, gimana saya kalau meninggal, apa yang harus saya siapkan, kemudian apa kebaikan yang harus saya sebar di muka bumi ini, apa yang harus saya tinggalkan kalau saya meninggal, kebaikan apa aja yang harus saya siapkan di muka bumi ini. Minimal saya ada kebaikan yang kalau saya meninggal ada bekas-bekas. Lihat di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah SWT akan apa, surat ya sini, Allah akan membalas amal-amal manusia, wa atharuhum, dan asar-asar itu apa, bekas-bekas kebaikannya. Jadi amalnya akan dibalas dan bekas-bekasnya yang masih ada waktu kita meninggal itu juga akan dibalas. Seperti ini Imam Ibnu Qayyim, ada bekasnya ini, buku ini bekasnya. Kalau ada orang meninggalkan kebaikan kan ada keburukan juga gitu, ada bekas-bekasnya. Nah, satu banyak makan ya, dua banyak tidur. Tidur tuh kayak apa ya namanya? Passionnya ya. Jadi dia setiap hari tuh senangnya tidur aja. Padahal tidur tuh ya kalau ngantuk gitu. Ya, kalau ngantuk terus tidur. Nah, orang yang banyak tidur dia berat ibadah. Orang yang banyak makan dia susah untuk berpikir, berakal. Kemudian yang ketiga, banyak bicara. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi gini, kenapa Imam Ibnu Qayyim misalnya banyak bicara juga masuk ke dalamnya? Karena orang yang banyak bicara sedikit belajar. Jadi dia tidak tahu kalau namanya bicara itu digunakan kalau waktunya dia bicara gitu. Kalau dia mengajar, memberikan nasihat gitu. Kalau waktunya belajar ya dia tidak bicara. Dia setiap harinya banyaknya diam. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya bicara yang baik atau diam. Nah, terkait dengan banyak bicara ini, kalau tidak dijaga, maka manusia sering terjerumus ke dalam dua perkara. Ya. Ada dalam satu hadis Nabi mengatakan gini, innallaha karihalakum salasa, Allah membenci dari kalian melakukan tiga hal. Allah membenci kalian melakukan tiga hal. Yang pertama, apa? Kila waqala. Apa kila waqala? Katanya. Allah tuh gak suka kalau kita sering begitu. Katanya. Kata siapa katanya? Tahu gak tetangga kita begini? Kata siapa katanya?
ayatnya itu begini loh, kata siapa, katanya. Kisah tentang Nabi ini tuh begini, kata siapa, katanya. Gak pernah baca, gak pernah lihat, ya gak pernah belajar, gak pernah mendengar. Ini katanya. Orang yang katanya ini, dia merusak kehormatan dirinya. Dan kalau dia berbicara agama, dia bisa merusak agama. Makanya di zaman dahulu, ya di zaman Imam Ahmad itu punya kawan namanya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in itu, kalau ada orang-orang Syiah, ya orang-orang Syiah lagi duduk-duduk, Yahya bin Ma'in duduk ke situ. Datang ke majelisnya duduk, semua orang Syiah tuh pucat dan diam langsung. Kenapa? Karena kalau mereka bicara ditanya sama Yahya bin Ma'in, kata siapa kamu bicara gitu? Dia langsung, karena nggak bisa nyebutin kata siapa. Orang-orang kan sekarang coba ada orang ngomong agama, langsung tanya aja, kata siapa, dari mana, bingung nggak ditanya gitu? Katanya sih begitu, katanya. Nah sehingga kata seorang salaf dikatakan laula isnad laqala man syaa al isnad min ad-din laula isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Seandainya tanpa sanad maksudnya tanpa referensi yang jelas. Maka kalau tanpa referensi yang jelas, tanpa sanad, semua orang akan bicara sesuai dengan kemauannya, terserah itu bicara apa aja. Sekarang saya tanya, misalnya orang jadi khatib Jumat di Masjid Al-Huda, terus bicara agama kan. Nah kalau sekarang orang tidak perlu dipertanyakan argumentasinya, dia bisa ngomong apa aja dan semua orang bisa bicara begitu. Sekarang misalnya ada sekolah ngajarin anak, kemudian dia sekolah tuh diajarin sholat. Kemudian kita tanya ke sekolah ini dari mana? Katanya sih dari dulu. Nah ini berarti nggak benar, karena pendidikan yang baik itu adalah landasan belajarnya jelas. Nah ini dalam hal ini saya ada satu cerita. Nggak apa saya ceritakan ya. Ini saya tidak akan sebutkan nama sekolahnya. Jadi saya punya murid, anaknya itu sekolah di sekolah Islam terpadu di Bandung yang mahal. Sudah SMA sekarang anaknya. Baru lulus SMA. Dia dari SD sampai SMA di sekolah itu. Saya suka ngisi pengajian di rumahnya, di pengajian ibu-ibu. Nah suatu hari anaknya ini sholat, ya, kan kita suka bareng sholat. Jadi kalau sholat itu takbiratul ihram. Mulutnya diam aja. Kok kamu takbirnya gitu? Diajarin gimana di sekolah? Udah dari dulu juga gini. Terus cerita ibunya, ya memang gak detail, udah pernah ditegur juga ke gurunya, terus tolong diajari dengan detail. Jadi anaknya, saya tanya, tahu takbiratul ihram gak? Tahu kok Ustaz, ini begini. Dan takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar. Ya bukan gerakan ininya. Ya. Nah dan takbiratul ihram itu hukumnya rukun, wajib. Kalau orang tidak mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, maknanya dia tidak masuk sholat, karena dia tidak masuk pintunya. Makanya sebenarnya takbir ihram, ihram itu pembuka sholat. Nah itu saya lihat ini sekolah Islam katanya mahal sekolahnya, jauh sama SD Al-Huda. Ini mahal sekali ya, bulanannya 2 juta ke atas ya. Dan kok anaknya gak bisa sholat? Saya tanya dari kelas berapa di sekolah itu? Dari SD. Dari, kok sampai dulunya gak nyadar kalau ini anak ini sholatnya gak bener gitu. Kalaupun misalnya gurunya tahu cara yang bener, kok ini kelewat gitu si anak ini, gak kedidik. Nah kalau ditanya misalnya gurunya, terus gurunya bilang ya ini begini katanya, nggak bisa diterima karena kata Nabi Allah tuh benci Anda mengatakan katanya. Maka katakanlah dari mana referensi Anda berbicara. Yang jelaslah Anda berbicara. Termasuk ketika menyampaikan ilmu. Dan di masa sekarang ini ya, sering ini bahkan ketika seseorang tidak banyak belajar, tadi banyak bicara ya. Dia tidak banyak belajar, dia tidak banyak mendengar. Akhirnya merasa apa yang disampaikan itu yang
penemuan dia paling keren yang saya pernah ngalami baru berapa hari lalu di sebuah pengajian. Tiba-tiba saya ngajarnya ngajar bukan materi fikih, tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, "Ustaz, ada seorang ustaz di kota Bandung, dia ahli Al-Qur'an. Maksudnya suka meneliti Al-Qur'an. Dia bilang setelah diteliti oleh dia, ya, ternyata tayamum itu tidak mesti harus dari tanah, debunya. Ya, walaupun di pesawat itu boleh tayamum karena setiap kali kita menyentuh barang pasti ada benda yang nempel di tangan kita. Jadi ini penelitian sangat bagus sekali." Itu saya bilang, "Kan ada pendapat Imam Abu Hanifah." Kata Imam Abu Hanifah, soal tayamum itu boleh dengan apapun yang muncul dari permukaan. Kata jumhur, harus dari debu yang berasal dari tanah atau pasir yang berdebu. Kata Imam Abu Hanifah, itu boleh dengan apa yang muncul dari permukaan. Nah, ini Ustaz ini belum dengar dari Abu Hanifah, terus merasa diri ini penemuan dan ini keren gitu, penemuan yang baru. Itu saya bilang, maka harus banyak dengar dulu, baru nanti dia akan tahu ternyata ilmu ini sudah banyak dibahas. Imam Dzahabi mengatakan, sepintar apapun otak Anda menggali ilmu fikih sudah pernah dibahas oleh 4 madhab. Gak ada namanya tiba-tiba ustaz ini bilang, "Ah, ini keren, penemuan baru," gak pernah ada dulu gitu. Kecuali masalah-masalah kontemporer seperti hukum baca Quran dengan mushaf yang ada di handphone. Ini gak ada handphone zaman dulu, ini hukum kontemporer. Tapi ada hukum-hukum yang kontemporer tapi ulama juga pernah bahas, kayak tentang air mani dan yang lainnya. Air mani disimpan, kemudian dipertemukan dengan sel telur, ini sudah ada pembahasan dari beberapa abad yang lalu. Nah, jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba itu tadi. Itu saya bilang berarti harus banyak mendengar. Karena kalau tidak banyak mendengar, nanti itu susah belajar. Kata Nabi SAW, "Qila wa qala," katanya. Nah, ini yang lucu, saya pernah cerita mungkin di sini. Saya kan ada tim yang di area ya, tim media. Saya ada medsos TikTok, IG gitu ya. Nah, suatu hari kita bikin tuh di rumah. Pertanyaan, apa hukumnya suami nyentuh istri kalau sudah wudu, batal atau tidak? Suami nyentuh istri. Terus ditanya nih tim saya, batal. Yuk kita dengarkan penjelasan dari ustaz. Terus saya jelasin tuh, suami menyentuh istri itu hukumnya para fuqaha ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal sama sekali. Karena kata Imam Abu Hanifah, ayat Al-Qur'an yang bunyinya atau engkau menyentuh istri itu maksudnya jima, bukan sentuhan. Pendapat kedua, Maliki sama Hambali. Kata Maliki Hambali sama kayak Imam Syafi'i, batal, bukan jima, itu mah sentuhan beneran. Karena kalau jima kan udah disebutin di kalimat sebelumnya, juwai kuntum junuban, kalau kamu junub, masa diulang lagi? Jadi ini sentuhan beneran. Tapi Maliki sama Syafi'i ini, batal kalau ada apa? Syahwat. Kalau gak ada syahwat maka tidak batal. Pendapat ketiga, pendapat Syafi'i. Kata Madzhab Syafi'i, susah menentukan orang pakai syahwat atau gak pakai syahwat. Jadi ini mah mutlak aja, pokoknya batal pakai syahwat ataupun tidak pakai syahwat. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi pernah menciumnya sebelum ke masjid, ini enggak bisa dipakai dalil untuk hal ini karena Aisyah tidak ikut ke masjid, bisa jadi Nabi wudu lagi di masjid. Nah, udah kan selesai. Terus diupload tuh image. Tiba-tiba pada komentar-komentar. "Wah, pendapat ini sih menurut saya enggak batal ya, iya enggak batal yang gini mah, kok batal sih, kan enggak batal ini mah tuh ramai gitu, enggak batal. Kata saya kan udah dijelasin ada 3 pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya, manusia kenapa ya nggak mau ini? Wah, ini enggak benar nih, aku nih enggak batal loh," katanya gitu. Padahal di situ dijelasinnya ada 3 pendapat. Hanafi bilang enggak batal, Maliki Syafi'i bilang batal kalau ada syahwat, Maliki Hambali bilang batal kalau ada syahwat, Syafi'i bilang batal secara mutlak. Terus murid-murid
saya, Ustaz bikin lagi yang kontroversi yuk, katanya ramai. Masyarakat Indonesia mah ini apa reaktif gitu, kalau ada apa-apa terus langsung tersulut. Nah jadi kata Nabi, innallaha karihalakum salasah, Allah benci kalian melakukan tiga hal. Satu, kila wa qala. Yang kedua, yaitu apa? Kasratus su'al, banyak bertanya terkait apa-apa yang tidak penting, mempertanyakan hal-hal yang tidak penting. Saya pernah ditanya dalam sebuah kajian, Ustaz, gimana caranya, kan syarat sah sholat itu diantaranya menghadap mana? Menghadap kiblat. Nah, gimana caranya orang yang sholat menghadap kiblat kalau lagi di luar angkasa jadi astronot katanya. Saya bilang, Bapak astronot? Enggak, kalau saya ditanya, yang lain aja, coba pertanyaan apa? Jangan pertanyakan hal yang enggak mungkin dialami atau enggak hal yang, kecuali mau jadi guru. Nanti kalau ada permasalahan itu terjadi, nah dia harus tahu jawaban-jawabannya. Nah, harus ditanyakan gimana menghadap kiblat, yang menghadap itu apa? Wajah apa badan? Gitu. Yang menghadap itu apa, Pak? Wajah atau badan? Ya, yang paling wajib yang mana? Yang didahulukan. Badan atau wajah? Ini tentang zahir menghadap kiblat, syarat sah sholat. Badan. Kalau wajah suatu hari gini, ya, atau misalnya tiba-tiba ada yang buka pintu terus dia nengok ke kanan, batal dan sholat. Ya, karena wajahnya tidak menghadap kemana? Ke kiblat. Nah, dalam mazhab Syafi'i yaitu adalah badan. Ini pendapat jumhur. Adapun wajah, ini juga wajib menghadap kiblat, tapi wajah ketika menengok ke kanan, ke kiri, perbuatannya makruh tapi sholatnya masih sah. Makanya kalau mazhab Syafi'i melihatnya kemana? Ke tempat sujud. Kalau Maliki kemana? Ke depan. Nah, dalam hal ini sehingga dalam urusan fikih, kalau kita sholat, ya, salam, suka ada tuh yang salam ini. Assalamualaikum. Badannya udah, dadanya udah menghadap kemana? Ke arah yang lain. Ini dia sudah batal. Jadi dia harus salam dulu, assalamualaikum, baru begini. Kalau badannya harus, tapi sunnahnya bukan begitu. Yang nengok hanya apa? Hanya kepala. Ya, yang nengok hanya kepala. Nah, ini sebutkan innallaha karihalakum salasa. Ada yang suka gitu, ada enggak? Assalamualaikum, mari kita kek. Sambil pemanasan. Ya. Jadi dia badannya sudah tidak menghadap kemana? Ke kiblat. Nah, kasratus su'al ini diterjemahkan oleh para ahli hadis, di antaranya mempertanyakan agama yang sudah jelas. Yang sudah jelas, yang halal, yang haram, sholat wajib. Kenapa sholat wajib 5 ya? Kenapa tidak 7? Kenapa tidak 8? Kalau nyari hikmahnya boleh, tapi kalau mempertanyakan ketetapan Allah ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, bertanya yang tidak boleh ini adalah bertanya apa-apa yang tidak menimbulkan amal bagi diri kita. Ya, tidak menimbulkan amal itu kayak gini. Ada seorang murid nanya, Ustaz, saya pengen tahu berapa jumlah malaikat yang ngurusin surga. Gak bisa tahu ini namanya. Yang harus ditanyakan adalah gimana caranya masuk surga. Jadi carilah pertanyaan yang menimbulkan amal, ya, yang menimbulkan amal. Dan pertanyaan yang ini yang dimaksud juga adalah banyak meminta-minta ke orang lain. Ya, bertanya maksudnya banyak meminta-minta ke orang lain. Nah, ini kata Nabi, innallaha karihalakum salasa, Allah membenci kalian melakukan tiga hal. Yang pertama adalah qila wa qala, yang kedua kasratus su'al, dan yang ketiga apa? Idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta atau takdir. Dan ini tanda hari kiamat, ya, ada di hadis Jibril. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, fakhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian kata Jibril, fakhbirni an amarotiha, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Kemudian kata Nabi SAW, antalidal amatu robbataha, Nabi menyebutkan dua,
budak melahirkan tuannya. Yang kedua, orang miskin kemudian jadi kaya. Orang miskin tadinya nggak punya sendal, bajunya campang-camping, terus jadi kaya. Kemudian yatatawalu nafil bunyan, meninggikan bangunan. Ini diterjemahkan oleh para ahli hadis. Mereka memperlihatkan kekayaannya di depan banyak orang. Ya, menyombongkan, flexing apa hari ini disebutnya. Di medsos kan gitu. Alhamdulillah setelah kerja keras hari ini bisa beli BMW baru katanya gitu. Ini tanda hari kiamat itu disebut tadi ayat hadis ini. Ya. Alhamdulillah rumah impian sudah jadi gitu. Terus dia upload di mana? Di medsos. Ya. Pas lagi ada hutang mah enggak di-upload. Pas lagi bangkrut nggak diupload gitu. Nah ini mirip sekali dengan hadis ini. Nah ini kembali lagi, jadi sedikit bicara ini salah satu cara untuk membersihkan diri kita atau menjadikan ruh ini bisa bergerak kemana, ke langit, maknanya selalu merindukan apa-apa yang ada di langit. Kemudian sedikit bicara ini menandakan bahwa alat belajar itu bukan mulut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alat belajar cuma tiga, yaitu mata, telinga, dan hati. Allah SWT berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian alat belajar, pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah ini alat belajar. Di surat lain ada lagi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, surat Al-Isra. Jangan bicara berbuat apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, mata, hati ini akan ditanya, karena ini alat belajar. Ya, alat belajar itu tiga, bukan mulut. Mulut ini bukan alat belajar. Ya, kita bicara ya, kalau lagi waktunya bicara aja. Tidak usah banyak bicara, tidak usah ribut. Nah, kemudian yang keempat tadi banyak makan, banyak tidur, ya. Kemudian banyak bicara, yang keempat banyak pergaulan. Banyak bergaul ini tidak baik. Kenapa? Karena akan merusak hati. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan setiap manusia itu memiliki sifat-sifat yang buruk. Gak ada manusia yang bersih, semuanya mulia. Pasti ada sifat buruknya. Setiap kita bergaul dengan orang-orang, apabila dominan sifat buruknya, kita akan terkena terpengaruh. Jadi kita bergaul itu di tempat-tempat yang bermanfaat saja. Setelah itu kita banyak menghindari dari hal itu. Makanya Imam An-Nahawi mengatakan di zaman fitnah itu baiknya sering di rumah daripada sering di luar, karena lebih selamat. Jadi kita kalau habis kerja pulang, habis ngajar pulang, habis apa pulang, di rumah menghindari banyak kotoran-kotoran di luar. Nah, apabila empat ini dikurangi, kata Imam Al-Qayyim, maka apabila empat ini dilakukan, maka hati menjadi humum dan gumung. Humum dan gumung itu apa? Gundah, ya, sering gundah, sering cemas, kemudian tidak ada keyakinan kepada Allah. Khawatir, kalau cek saldo takut sekali, ya Allah tinggal segini, aduh gimana. Jadi urusan dunianya dia yang khawatirkan. Tapi kalau sholatnya gak benar, dia biasa aja, gak ada sedih, gak ada, ya Allah saya berdosa hari ini, dia gak merasa menyesal kalau berbuat kekeliruan. Nah ini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di antara ciri seorang yang hatinya sakit itu adalah mereka yang kalau ibadah sudah tidak lagi merasakan nikmat. Jadi kalau sudah takbir atau Allahu Akbar dan mulai takbir, pikirannya sudah kemana? Sudah keluar, sudah pergi pikirannya, Allahu Akbar sudah hilang di dalam sholat, nggak ada lagi dalam sholat. Nah maka ya, di sini di dalam hal ini, ya, maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan selalu ada namanya al-harb, peperangan baina syaiton, antara setan dengan apa? Dengan malaikat yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini
ada perang terus bainal haq wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Perang ini tidak akan pernah selesai. Dari semenjak iblis menyatakan perang di hadapan Allah di surat Al-Hijr, surat Al-A'raf dan surat-surat yang lainnya, ketika itu maka terjadi peperangan antara yang hak dan yang batil. Setan bersama hawa nafsu dan bersama jiwa yang buruk yang ada pada diri manusia akan terus berperang melawan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, melawan malaikat, melawan hati kecil kita, dan melawan ilmu yang kita miliki. Nah, ini ikhwan wal akhwat, ini menunjukkan bahwa kata Imam Qayyim, hidup ini perang terus yang enggak pernah berhenti. Peperangan ini akan terus ada, dan perang ini adalah peperangan yang nyata sampai hari kiamat. Dan perang secara personal dalam diri kita akan terus juga ada. Kita akan berperang terus dalam setiap saat, setiap langkah, apa yang harus saya lakukan, saya harus marah atau tidak marah, di jalan saya harus bagaimana. Semuanya itu setan akan terus memerangi kita, dan malaikat akan menolong kita, membantu kita dengan ilmu yang kita miliki dan hati kecil fitrah yang ada dalam diri kita untuk melawan itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka perjelas Anda posisinya di mana. Kalau Anda posisinya di mana? Bersama setan ya, yang bersama di golongan kiri, bersama setan, bersama hawa nafsu, maka Anda tidak akan ditolong lagi oleh malaikat. Anda akan kesulitan mendapatkan pertolongan dari malaikat. Dan Anda akan kesusahan. Kok saya itu susah ya kalau baca Quran baru juga satu halaman udah ngantuk. Oleh malaikat enggak dibangunin, udah dikuasai sama setan, sama hawa nafsu. Saya kok susah banget ya kalau makan banyak tapi kalau ibadah berat. Kok saya susah banget. Nah, ini udah dikuasai oleh setan. Maka kata Ibnu Qayyim, perjelas posisi Anda di mana. Anda mau di golongan kanan bersama para malaikat, bersama malaikat, bersama ilmu dan bersama fitrah yang ada dalam diri, atau mau berada di golongan mana? Golongan kiri bersama setan. Kalau ada di golongan bersama malaikat, malaikat akan menolong kita terus. Ada orang, ada manusia yang dia kalau baca Quran sekali duduk 5 juz, 10 juz dia biasa aja. Enggak ada namanya kayak berat gitu, biasa aja. Ada manusia-manusia yang kalau baca Quran buka Al-Qur'annya aja berat setengah mati. Dan baru baca baru 2 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tiba-tiba HP Qurannya disimpan dulu. Balas setengah jam. Lalu itu ambil lagi Qurannya, baru 2 ayat. Berat, nah setan ini karena dia sudah berada bersama pasukan setan. Gitu. Kalau tidak ada yang mengganggu, dibikin ngantuk, ditiupin, tidur, ngantuk. Gitu. Begitu juga ketika zikir, ya, ketika sholat, ketika zikir, punten ya, banyak kan masyarakat kita kalau sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada kemana? Kabur. Kenapa nggak istighfar dulu deh minimal gitu? Ya kan kita sholat nggak sempurna, nggak benar. Istighfar ya Allah, ampuni aku tadi sholatnya nggak benar. Ini langsung ngacir. Kemana gitu? Oh mungkin di luar ditungguin? Nggak juga. Oh di rumah mungkin ditungguin? Ada nggak? Nggak. Kata istrinya, kok udah pulang? Kata gitu. Ya, kok udah pulang ya? Kenapa gitu? Nah ini langsung ngacir, nggak ada zikir dulu, mengingat Allah, bertasbih, mengucapkan alhamdulillah saya bisa sholat, alhamdulillah saya masih sehat, alhamdulillah. Nah ini ketika dia berada, kata Imam Qayyim, posisikan di mana Anda, ada di kanan atau di kiri. Karena al-harbu sijal, kata Imam Qayyim, perang ini akan terus ada, pertempuran ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalaupun kita meninggal, peperangan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Bahkan secara zahir, secara yang nampak, peperangan ini akan terus ada sampai hari kiamat, sampai terjadi peperangan besar nanti antara Nabi Isa AS bersama Imam Mahdi melawan Dajjal dan pasukannya. Jadi perang ini akan terus ada. Nah, dalam hal ini maka urusan hati menjadi perkara yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim,
Karena dalam hidup kita ini, di badan kita ada penduduk langit, bukan penduduk bumi. Itu siapa namanya, Bu? Ruh. Ruh ini bukan orang bumi, orang langit. Yang harus kita ketahui, kalau orang langit itu senangnya rindu ke langit. Nah, maka biarkan dia sering rindu ke langit, dia sering melihat ke langit, dia sering mengharapkan yang ada di langit gitu, sehingga dia tidak khawatir dengan yang ada di mana? Di bumi. Kenapa? Karena di badan kita ada ruh, dan badan ini dibuat ringan agar ruh ini bisa bergerak tinggi dan menjadi mulia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini unsur badan dan unsur ruh yang ada di tubuh kita. Nah, ini para jemaah sekalian, mukadimah dari kitab yang kita bahas hari ini, semoga menjadi menjadi pencerahan untuk masalah-masalah berkaitan dengan hati. Imam Ibnu Qayyim itu jago-jago urusan hati. Beliau itu memang luar biasa. Buku-bukunya terkait dengan urusan hati. Tapi saya nanti mau perjelas lagi nih, bukunya beneran ini lanjut atau yang lain. Karena di sini itu saya ngisi dari 2015 ya, udah banyak buku yang dibahas, jadi saya juga bingung apalagi itu yang mau dibahas. Dari mulai hadis arba'in, dari mulai adab, kemudian sirah, tafsir, fikih, akidah bahkan udah dua kitab di sini dibahas. Fikih udah dua kitab juga di sini dibahas. Ya. Tapi nggak bisa Pak. Waduh, gawat ini. Apa perlu ujian? Ya, kalau ada usulan mau materi lain boleh, karena kemarin kan materi itu udah satu kitab tuh udah masalah hati gitu. Maksud saya nih kalau masalah hati lagi bosan enggak gitu. Kalau mau pindah ke yang lain begitu. Gimana Bapak? Cerita tilah aja, lanjut aja kalau bicaranya nyambung. Mau lanjut aja. Tapi lanjutnya nanti pertemuan berikutnya, sekarang udah selesai. Kalau ada pertanyaan enggak, silakan. Ustaz, dua pertanyaan. Ustaz tuh beresin satu kitab tuh maksudnya tuh benar dari gilaf ke gilaf atau di pusat-pusat gitu, Ustaz? Di sini? Iya. Semua. Oh, jadi enggak dilewat-lewat gitu. Enggak, alhamdulillah. Selalu dari awal sampai akhir. Oh. Karena kenapa di sini bisa berhasil begitu? Karena saya kalau mengajar tidak melebar tapi mendalam. Ya, kalau melebar tuh nanti ngomongnya kemana-mana, partai bukunya ditinggalin, baru baca judul bab ngomongnya udah kemana-mana, bukunya nggak dibahas gitu. Itu bukan metode para ulama. Metode para ulama tuh kalau udah membahas satu kitab, fokus kemana? Ke kitab dan diperdalam kitabnya. Jangan pindah ke kitab-kitab lain, nanti ketemu di buku lain. Jangan bahas kitab lain, nanti kalau dibahas kitab lain, nanti mau balik. Kalau ini udah selesai ke kitab lain, kan udah. Nah, ini jadi nanti begitu. Kan banyak tuh para ustaz. Saya dulu ditegur sama guru saya, sama syekh-syekh gitu. Enggak gitu ustaz, cara ngisi, cara ngajar. Karena di Indonesia tuh banyak misalnya gini, kayak para ustaz ya, baru baca bab. Kitab al iman dalam Sahih Bukhari. Al iman, satu jam itu nyebutin namanya belum masuk bab itu judul kitab. Sahih Bukhari itu kan pakainya kitab, maksudnya dikasih namanya tiap bagian besar. Kitab itu misalnya bagian di dalamnya banyak bab. Bab itu kumpulan. Kitab itu kumpulan bab. Bab itu kumpulan fasal. Gitu. Fasal itu kumpulan masalah. Gitu. Itu kalau cara penyusunan buku kan gitu. Nah, kemana-mana. Jadi bukunya nggak dibahas. Ya, misalnya babul niyah, bab air. Fikih nih, bab air. Wah, air unsur manusia. Air. Wah, ngomongin air sejam. Loh, fikihnya nggak dibahas. Nanti pas ditanya, udah belajar apa tadi bab air? Gimana hukum-hukum air? Nah, baru judulnya aja kayak gitu. Nah, itu metode ngajarnya gitu.
itu tazkiyatun nafas. Nah, cara biar ekspertis itu gimana? Tapi saya tuh kuliahnya bukan jurusan agama, kan? Jurusan komputer. Nah, ada saran-saran nggak saya? Komputer agama. Cara belajar ya. Ya, saran saya belajar aja. Belajar terus, baca buku sampai selesai. Belajar terus dan belajar terus. Pokoknya tingkatkan terus ilmunya. Karena para ulama bilang ini. Seorang ulama mengatakan, seorang salaf mengatakan seseorang itu dikatakan berilmu selama dia masih belajar. Kalau dia berhenti, maka dia disebut orang bodoh. Imam Ahmad itu udah jadi imam masih belajar. Jadi gimana caranya biar expert, ahli di satu bidang? Ya, belajar aja terus di bidang itu gitu. Baca bukunya, cari gurunya, dan gak bisa belajar sendiri, bisa gak sendiri? Ya, tadi mau jadi, mau pintar komputernya kuliah atau belajar sendiri? Kuliah. Ada gurunya gak? Ah, sama ilmu agama juga. Kalau gak ada gurunya gimana? Ya makanya ya, saya tuh lihat debatnya siapa tuh di televisi, Rocky Gerung. Debatnya Rocky Gerung sama siapa, terus dia bilang, saya ahli hukum si lawan debat. Siapa profesor kamu? Gitu. Terus dia gak bisa, gak usah nanya-nanya guru saya, kayak gitu. Nah, terus saya mikir ya, dalam Islam juga begitu ditanya, kalau ada ngajarin ilmu siapa guru anda? Gitu. Coba tanya, Nabi Muhammad siapa gurunya? Nabi Muhammad akan jawab, Jibril guru saya. Gitu. Sahabat ditanya, siapa guru anda? Nabi. Tapi ini ditanya, siapa guru anda? Sahabat. Jelas. Imam Syafi'i siapa guru anda? Imam Malik. Gitu, punya guru. Nah, urusan apa? Urusan agama sekarang hari ini ditanya siapa guru anda? Internet, Google, ya, YouTube, Instagram, TikTok, apalagi. Ya, ini enggak benar. Ya, harus punya guru. Ya, harus punya guru. Jadi cari guru, belajar. Cari guru mananya, cari saya mau belajar apa sekarang, guru yang siapa yang sedang ngajar ini. Nah, cari belajar itu sampai tuntas. Dari awal sampai akhir. Saya sampai hari ini punya jadwal belajar. Kalau lihat sanad saya nambah terus, sekarang udah 40. Karena khatam kitab terus gitu. Nah, nyari guru belajar. Gimana, nyari gurunya dicari. Ya, dicari guru yang ahli di bidang, kata Imam Nawawi, carilah guru yang kamulat ahliyatuhu, yang keahliannya bagus. Jadi yang ahli di bidang, dicari guru, dicari banyak, syekh-syekh banyak. Ya. Murid-murid saya itu pengurus-pengurus Al-Fitiyah yang suka ngajar tajwid di sini ya, yang akhwat itu guru-gurunya banyak, bukan hanya di Indonesia. Di Saudi di mana itu tim kita ada. Saya lihat dia pernah belajar ke Sheikh yang di Masjid Nabawi, pernah belajar ke Sheikh yang di Taif, pernah belajar ke Sheikh orang online bisa sekarang gampang ya. Kalau ingin yang offline nya ya berarti cari yang ada di Indonesia, harus pergi ke sana kemari gitu, begitu ya. Saya waktu COVID itu kan kuliah lagi, saya waktu COVID di Baldah Toiba itu online, dosen-dosennya orang Yaman, kuliahnya dari jam 10 sampai jam 3 malam, karena hanya sore hemat di sana, orang lain tidur, saya belajar lagi COVID kan, orang-orang WFH terus ya, lagi COVID belajar gitu sampai jam 3. Nanti habis itu siap-siap sholat subuh, habis subuh ngisi kajian terus ngajar-ngajar, itu ngantuk capek begitu. Dan harus sabar kalau belajar. Kata seorang salaf, la yunalul ilma, la yunalul ilma, la yunalul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak didapat dengan badan yang santai. Harus giat, melelahkan, capek. Kalau santai enggak bisa dapat ilmu. Cari guru, cari atau mau belajar apa sekarang, dari mana, harus punya manhaj dirasyid. Manhaj dirasyid itu kurikulum belajarnya, itu apa nih yang harus dipelajari sekarang, dari mana dulu. Itu terus dihatamkan satu persatu kitab gitu.
Nanti kalau sudah landasan fondasi-fondasi sudah bagus, baru nanti diperkaya di materi yang antum nanti mau spesialnya di situ. Jangan sampai gini ya, ini yang keliru juga nih. Orang-orang sekarang tuh ya, ini lucu. Pengen jadi ahli hadis, langsung belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enggak bisa bahasa Arab, enggak hafal Quran, ya. Enggak belajar usul. Loh gimana? Coba tanya, ada enggak ahli hadis yang enggak hafal Quran? Nah, ada semua ahli hadis dimulainya dengan belajar Quran. Ada saya mau jadi ahli tafsir, sekarang lagi belajar tafsir Tabari, Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan yang lainnya. Oh, antum bisa bahasa Arab? Enggak. Gimana? Tafsir bahasa Arab, Al-Quran itu bahasa Arab. Ya, modal utamanya bahasa Arab. Jadi harus punya itu dulu. Ya, harus punya landasannya dulu gitu. Landasan ilmunya. Baru nanti baru apa spesialisasi di mana. Kayak kuliah kan, kalau masuk kuliah setahun kayak ITB gitu. Masuk tahun pertama itu kan ada tahun penyamaan semua kan. TPP disebutnya kan. Itu semuanya sama gitu. Tahun kedua baru penjurusan kan gitu. Nah ini yang sama ini landasan utamanya semuanya harus sama gitu. Satu kampus gitu. Tapi ada pertanyaan lagi? Mengapa? Oh, udah ya. Naik mimbar. Khotib, kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, ya, ya boleh, bahkan sunnah. Sedangkan khotib membacakan khotbah itu harus didengarkan. Ya, lambat. Ya, karena ada hadis, dulu ada hadis sahih, sahabat masuk, kemudian oleh Nabi disuruh sholat. Jadi untuk tahiyatul masjid. Ya, bagi yang masbuk ya, ya maksudnya masbuk itu datang ke masjid, khotib sudah ceramah. Iya, nggak apa-apa. Itu termasuk makanya tahiyatul masjid di hari Jumat termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan mazhab Syafi'i sebagian besar berpendapat tahiyatul masjidnya itu adalah sholat sunnah qobliyah untuk sholat Jumat. Ada khilafiyah dalam hal ini. Begitu. Jadi mau sholat tidak apa-apa. Nah, tapi kalau bapak enggak terlambat atau datang ke masjid lagi adzan, maka langsung sholat lebih utama. Biasanya kalau lagi adzan, orang-orang pada berdiri nunggu apa? Bukan, tujuan berdiri ngapain? Tujuan berdiri menjawab adzan. Ya. Untuk karena ada perintah keutamaan menjawab adzan. Kalau sekarang nunggu sholat sambil main handphone, ya udah, kayak nunggu adzan sholat aja ngapain? Ada tujuan yang tidak sampai. Nah makanya ada khilafiyah mana yang lebih utama, langsung sholat apa selesaikan apa adzan. Nah sebagian fuqaha mengatakan sholat langsung lebih utama karena mengejar apa? Mengejar mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sholat menjawab adzan hukumnya sunnah. Maka kejar yang wajib dulu. Sebagian mengatakan mendengarkan khutbah kalau masih keburu sholat itu menunggu adzan selesai lebih afdol. Ini sebagian lagi pendapat kedua karena ada keutamaan menjawab adzan. Nah kalau sekarang berdiri ngalamun ya terus ngapain? Tujuannya bukan itu ya, tujuan bukan. Saya sering lihat gitu pada diem ini ngapain? Sholatlah anda, kalau nggak sholat berarti jawab jawab adzan, di situ dapat keutamaan, beres adzan langsung sholat. Gitu. Itu kalau cuma gitu, Pak. Ya, Ustaz, tadi yang soal berkaitan soal ruh tadi. Kan setiap orang pengaruh syaitannya beda-beda ya, Ustaz. Cuma kadang-kadang masa kita belajar kajian segala macam kan juga dalam rangka untuk melawan syaitannya. Nah, namun namanya iman naik turun itu yang berat itu kan biasanya menjadi konsistensi
supaya bisa tetap di jalan Allah gitu ya. Nah yang suka salat itu adalah begitu jalan perjalanan ternyata tujuannya itu jadi melenceng. Di awalnya masih benar tapi kemudian di hampir di ujung itu jadi bisa melenceng. Nah, itu menjaga istiqomah itu gimana katanya saya. Ya, iman itu naik dan turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan apa? Yazidu bi tha'ah. Bertambahnya dengan ketaatan. Semakin kita rajin berbuat taat, dia naik terus. Jadi si apa namanya? Grafiknya naik terus. Wa yanqus bil maksiat. Dan turun kalau maksiat. Lagi sholat, beres sholat naik. Keluar masjid ngegosipin orang, saya turun gitu. Nanti sampai rumah berbuat baik ke anak, ke istri naik lagi. Kemudian marah ke istri, marah ke anak, bentak-bentak, mukul, turun lagi gitu. Terus nanti sholat asar naik lagi. Terus itu naik terus. Setiap maksiat turun. Lihat aja, kebanyakan maksiat, kebanyakan beramal. Kalau banyak beramal, dia sering turun, tapi sering naik juga. Naiknya bisa lebih cepat gitu. Makanya orang beriman itu, kata Allah, kata Nabi SAW, kullu bani adam khata'un, semua manusia itu punya salah. Tapi orang beriman itu sebaik-baik orang salah adalah yang rajin bertaubat. Jadi dia bertaubat setiap dia salah, bertaubat, naik lagi, bertaubat, naik lagi. Manusia nggak ada yang bersih, nggak ada yang sempurna. Bahkan para ulama Ibnu Qayyim juga menjelaskan tidak ada kitab Imam Ibnu Qayyim kan buku yang di mana itu yang di poster Madarijus Salikin. Madarijus Salikin itu 100 tingkatan dari penjabaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau bahas itu juga boleh ya. Nah, saya ada kitabnya juga. Nah itu ditulis dari disadur dari kitabnya Al-Harawi, Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi ini di bukunya banyak pemahaman yang kelirunya. Imam Ibnu Qayyim bilang begini, aku sangat mencintai Imam Al-Harawi, tapi aku lebih cinta kebenaran. Yang salahnya akan aku ralat, tapi aku juga akan banyak salahnya. Gitu ulama-ulama dulu begitu. Manusia itu ada benar ada salah. Jadi kalau lagi salah ditegur sama orang biasa aja, nggak usah marah. Sama juga manusia, malaikat kita gitu. Benar semua. Nah jadi naik turun. Gimana caranya? Rajin melakukan ketaatan. Kalau salah, rajin istighfar. Ya, rajin istighfar. Meluruskan niat, rajin bertaubat, rajin beristighfar. Itu caranya gitu, biar istiqomah. Karena perannya akan terus-terusan sampai kita meninggal. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, baca kitab itu boleh kalau kitanya sudah punya landasan. Ya, sekarang antum mau baca kitab Ulumul Quran tafsir misalnya, tapi nggak punya landasannya, nggak akan bisa memahaminya. Jadi harus punya landasan dulu. Ya, harus punya landasan dulu. Kecuali buku-buku yang ringan, yang untuk buku-buku ringan itu ya tidak apa-apa. Ini kita lagi bicara buku ilmiah ya. Ada disiplin ilmunya itu harus ada gurunya dan boleh baca sendiri boleh kalau dia punya apa namanya punya landasan. Kalau nggak punya landasan susah cara belajar. Misalnya baca fikih madhab Syafi'i, nggak ngerti madhab Syafi'i, nggak pernah belajar ke guru, baca bukunya, tiba-tiba disebutkan berkata Syekhul Islam, ini Imam Ibnu Taimiyah, bukan dalam madhab Syafi'i Syekhul Islam bukan Imam Ibnu Taimiyah gitu. Imam Az-Zarkasyi berkata dua syekh Syekhon, siapa ya ini syekh, siapa ini? Nah dua syekh itu maksudnya adalah Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Kalau nggak punya guru nggak pernah belajar nggak akan tahu ya, nggak akan tahu. Apalagi kalau muncul kaidah-kaidah misalnya gini, menurut madhab Syafi'i kewajiban itu dilihat di awal waktu.
Adapun Hanafi, kewajiban dilihat di akhir waktu. Coba jelasin saja. Harus ada guru. Iya. Jadi itu harus belajar. Jadi boleh baca sendiri kalau kamu sudah punya, sudah punya landasan. Itu ya. Baik, dan belajar itu dari yang kecil dulu, ya, bertahap. Satu tingkat, satu tingkat. Kenapa yang kecil dulu? Biar bisa hatam. Hatam itu kan senang gitu, membahagiakan diri kita dan oh kita naik nih, itu tingkatnya. Coba bayangkan, antum belajar satu kitab 10 tahun. Capek gak? Iya, kitab yang wahid terberes-beres 10 tahun. Kitabnya masih puluhan ribu jumlahnya, ratusan ribu. Ini kapan baca kitab yang lain? Gitu. Misalnya gini, belajar kitab hadis arba'in. Oh, di sini mah saya ngajar udah hadis arba'in sudah 10 tahun. Kelamaan hadis arba'in 10 tahun. Hadis arba'in itu 5 bulan harus sudah selesai. Kenapa? Karena ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Bulughul Maram, ada banyak lagi yang itu perlu waktu lebih lama. Ya, kalau hadis arba'in aja 10 tahun, Sahih Bukhari berapa ratus tahun? Iya. Gitu. Jadi habis waktunya nanti. Nah, jadi cara belajarnya harus dari bertahap sedikit-sedikit tapi beres gitu. Biar cepat beres. Ada yang ingat saat rekomendasi kitab yang ringan aja nih, yang bisa dibaca. Kalau menurut pesan, yang dari Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Qayyim? Tebal-tebal Imam Ibnu Qayyim. Kalau aku mau baca Imam Ibnu Qayyim sih banyak ya. Kayak yang kemarin dibahas pas itikaf itu apa namanya? Hah? Oh iya, salah tempatian. Ada rekamannya tuh saya tuh. Dari awal sampai akhir, udah itu aja. Untuk mbak beli bukunya sama dengerin rekamannya. Satu dulu, ya jangan minta 10 nanti nggak beres. Ya, belajar itu gitu, ya satu-satu gitu. Kalau ingin expert gitu, ingin lah. Sama, coba ini pelari-pelari. Gitu kan? Pengen langsung 20 kilo, 5 kilo aja nggak bisa, pengen 20 kilo. Jadi sedikit-sedikit. Satu, tapi kalau saya sarankan buku-buku Tazkiyatun Nafas itu jangan beli terjemah. Kalau terjemah jadi garing. Ya, karena yang menerjemahkan belum tentu ahli di bidang itu. Ya, ahli di bidang itu. Jadi baca buku aslinya. Kalau baca buku aslinya kerasa banget setiap kalimatnya. Pas baca terjemah jadi kayak gini hambar gitu, kayak kurang garam, kurang apa gitu kalau baca terjemah ya. Ya karena tidak semua terjemah ahli di bidang itu. Ada yang cuma jago bahasa Arab terus terjemahin, ada jago bahasa Arab terjemahin fikih nggak ngerti fikih, oh, repot itu ya. Setiap ngeluarin kalimat gini, membedakan antara wajib, antara fardu dan rukun aja itu ada mana. Sunnah sholat, ada namanya sunnah, ada ab'ad. Nah, kalau apa nggak bagus di bidang fikih, menerjemahin fikih kan repot-repot. Gitu ya. 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 Ya, Al-Quran itu ya kalau pertama kali belajar, sekarang saya tanya, kalau orang yang belajar tanpa mushaf Al-Quran, caranya gimana? Mendengar dulu atau baca dulu? Mendengar dulu. Kalau orang baca Qurannya nggak lewat guru, tapi baca mushaf, lihat dulu atau ngomong dulu? Lihat. Nah, jadi yang utama mata, telinga. Ini tuh alat bantu. Mulut itu alat bantu. Begitu mulut. Kenapa bu? Ya makanya gini, masyarakat kita hari ini jadi manusia yang rajin bertutur. Ahli bertutur, bukan ahli mendengar, bukan ahli membaca, bukan ahli melihat, bukan ahli menulis, tapi ahli
bertutur, banyak ngomong. Ya. Kalau pengajian begitu, di depan lagi pengajian, di belakangan ngobrol. Nanti pas sudah keluar, wah tadi jok si Ustadz cuma gimana gitu. Emang dengar, nggak ngobrol aja dia. Gitu. Kayak gitu, ini bahaya sekali. Nah, ini penyakit, penyakit harus dibenerin. Dan biasanya bu, orang baru belajar itu ujian utamanya apa? Mulut. Orang baru belajar itu pengennya banyak, banyak bicara. Orang baru belajar memanah, wah kemana-mana ngomonginnya panahan sunnah lo, panahan tuh gitu. Padahal memanahnya cuma seminggu sekali, cuma 5 kali tembak gitu. Tapi mulutnya pengen cerita terus kemana-mana. Terus kalau orang pertama bela diri, latihan bela diri gitu, wah ini gerakan, saya ada gerakan baru. Kalau suhu-suhunya mah kan enggak, diem aja sih gitu. Nah ujiannya tuh di mulut, makanya mulut diem aja. Kata Imam, kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, awalul ilmi as-sumtu. Ilmu itu awal belajar adalah rajin diam. Rajin diam. Jadi banyak banyak diam mulut. Coba lihat tuh banyak komentar di medsos-medsos itu biasanya bukan suhunya, suhunya enggak komentar. Itu biasanya apa yang mereka yang tidak punya landasan. Baik, itu aja yang bisa dibahas di hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, assalamualaikum.